Ya, literasi digital ini kami sudah mulai sejak tahun 2016, sejak keluarnya Undang-Undang Desa, di mana kami bergerak untuk menghubungkan kampung dengan kota, bahkan kampung dengan pusat kekuasaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga hal itu dilakukan sejak mulai kita memasang visat di Ayau, kemudian di Saunek dan juga di Jembuba. Di Ayau kita pasang dengan tujuan daerah terluar di Indonesia, menghubungkan antar negara, tapi juga bisa untuk membantu kegiatan-kegiatan masyarakat dalam hal pelayaran yang jauh, bahkan berfungsi untuk membantu orang yang hilang. Kalau biasa hanyut ke Filipina, akhirnya bisa terhubung oleh jaringan digital. Begitu juga di Saunek, sempat untuk membantu BUMDes dan promosi-promosi. Oke, tantangan literasi digital di tanah Papua, khususnya di Raja Ampat, adalah bagaimana kita bisa melakukan literasi tentang pentingnya menggunakan internet dan bagaimana cara berkomunikasi, lalu juga ya, kenapa literasi digital ini penting? Karena memang sejak awal kita mendorong, mendukung Undang-Undang Desa supaya rakyat di kampung-kampung terhubung ke pusat negara dan terhubung ke pusat-pusat ekonomi, sehingga kemudian kesejahteraan rakyat muncul dari situ. Literasi digital ini untuk menghubungkan kampung dengan kota dalam proses pembangunan, juga bisa membantu kita dalam proses pariwisata, pengembangan ekonomi masyarakat, dan juga melaporkan situasi-situasi terbaru di lautan. Nah, sehingga literasi digital penting bagi masyarakat untuk menggunakan secara efektif bagi kemajuan dan kesejahteraan, juga termasuk pendidikan, kesehatan yang menghubungkan antar pulau dan antar wilayah. Nah, literasi digital juga membantu kita untuk berkomunikasi antara masyarakat Papua sendiri, untuk saling berkenalan, saling menguatkan posisi sebagai masyarakat adat di dalam konteks otonomi khusus saat ini yang negara sedang memberikan, dan peluang dengan banyaknya BTS yang ada.